Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin pamer tinta di jari telunjuk yang melambangkan angka 1 usai melakukan pencoblosan. Mohon dicek kartunya apakah terdengar. Gus kiri Gus. Cacat atau rusak. Sebelumnya, Caimin terlihat mencoblos di TPS 023 Kemang, Jakarta Selatan. Caimin terlihat berjalan kaki menuju TPS menggunakan payung bersama keluarganya. Terlihat Caimin datang bersama sang istri, ibu mertua, dan ketiga putrinya. Setelah tiba di TPS, Caimin ikut mengantri di tempat duduk yang telah disediakan. Saat mendapat giliran untuk mencoblos, Caimin turut membuka kertas suara di depan petugas KPPS. Setelah melakukan pencoblosan, Caimin lalu memasukkan 4 kertas suara ke masing-masing kotak suara.